Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa TV One dimanapun Anda berada Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede Masya Allah eh, Mas Bedu, Zara Apa? ada cerita nih Cerita? Bentar. Iya, aku baca dulu ya. Oh. Nih, jadi nih ada orang yang bener-bener banget, Mas Bedu. Kejadian ini baru-baru ini 2 Februari 2022 lalu di Pekanbaru Riau. Berita apa sih? Ini nih Mas Bedu nih, karena cemburu seorang suami nekat membakar kantor Bapak Riau tempat istrinya bekerja Mas Bedu. Allah, ya Allah. Allah, ini tuh jadi suaminya itu marah-marah dan cemburu karena hari libur Imlek istrinya tetap masuk kerja, terus dia datang ke kantor istrinya langsung deh suaminya itu nyari istrinya kok nggak ada di tempatnya, nggak ada di kantor dia bakar langsung kantornya Mas Bedu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gara-gara cemburu orang yang rugi satu provinsi itu iya makanya Aduh. tapi kan ada nama cemburu tuh dalam rumah tangga tuh seperti kata. Uh, seorang filsuf Yunani Thomas Georgi. Wah, wow, itu penyanyi dangdut. Oh, Thomas Georgi penyanyi dangdut. Mengatakan bahwa namanya cemburu itu adalah sembilan bahan pokok dari sebuah percintaan. <laughs> itu lagu dangdut. Bila ada cemburu. Sembilan ya. bahan pokok di dalam di dalam percintaan. Masya Allah. Jadi nih Mas Bedu, ya. sebenarnya tuh cemburu itu adalah kayak begini itu dia sebenarnya di dalam rumah tangga tuh prahara atau bumbu-bumbu rumah tangga atau gimana sih sebenarnya? kan katanya kalau suami nggak punya rasa cemburu itu di, perlu dipertanyakan. Nah makanya. Kalau suami nggak pernah cemburu sama istri. Mm -mm. Iya. Tapi katanya itu cemburu rasa cinta. Kalau nggak cemburu nggak hey, cinta. Chaum. Bener ah, gak? salam Ah, salam Waalaikumsalam. Ma. Damang Jahra. Alhamdulillah mama. Aduh damang. Alhamdulillah bang Estu mah. Wih merah putih. Saya yakin semenjak tanggal tanggal Agustus Agustus. Wow, sekarang belum dicuci dong. iya, 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 Ibu nih? Dari mana nih iya, Dari iya, Dari Kedengeran uh. ya? Majelis Talim uh. Nurul Amanah. Nurul Nisa. Oke, okay, Nurul pulau Nisa. Kalau canggih. BLLOT, Nurul Amanah kata dia. Oh. Yang ini ngomongnya Amanah itu namanya Nisa, kedengerannya mah? Nisa, Pulau Cangkir Bu, ya? Iya, pokoknya kedengeran Pulau Cangkir, Tanggerang aja. Coba, Cangkir, Kencur, Cengkeh, Bu. <laughs> Latihan dulu, Ma. Latihan yang namanya supaya artikulasinya jelas. Yeah. Iya, bagi orang yang cadel. Iya. <laughs> iya, Ada ular naik pagar melingkar-lingkar. <laughs> di atas pagar. Uh. Ular melingkar di atas pagar. Lagi ngomong pagar apa R? Pagar. Cemburu. Lagi ngomong cemburu. 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 <laughs> ada R. Cemburu. Ada gara-gara ada sebuah berita. Mm -hmm. Cemburu seorang suami kepada istrinya. Mengakibatkan kerugian cukup besar, man. Sampai ngebakar kantor Bapeda mm. Bapeda itu kan kantor badan pem, apa? Pembangunan pemerintah, ya? badan pemerintah pemerintah pemerintah, daerah. daerah. Nah, satu dibakar habis dibakar habis Terus mah seba peda dibakar semua kalau papeda enak dimakan ini ba peda mah iya papeda emang gue tahu iya <laughs> kan. <laughs> lu kayak lu doang. Jadi lapar sombong gitu ayo sagu Iya. akum ya pak ya aduh masya allah jadi iya. lagi uh -huh. berbicara tentang tentang uh, kecemburuan dalam rumah tangga itu sebenarnya prahara, apakah bumbu bumbu atau rasa sayang rasa cinta sebenarnya nah, Oke. itu dia tentang cemburu dalam ya. rumah tangga silakan mah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wasohbi ajmain. Cemburu. Dalam berumah tangga ada kecemburuan. Cemburu ini fitrah dasar manusia. Kenapa timbul cemburu? Ya. Kalau orang punya rasa cinta ada cemburu. Cemburu ini muncul khawatir orang yang dia cintai berpindah mencintai orang lain itu cemburu. Ya. Itu cemburu ya. Cemburu. Jadi orang yang mencintai ini pengen orang yang dia cintai hanya dalam genggaman dia jangan sampai orang lain ikut memilikinya ketika dia melihat seolah-olah ada orang lain ikut mencintainya ikut memilikinya timbullah rasa cemburu, cemburu. jadi makanya dikatakan cemburu tandanya sayang tandanya cinta. sayang tandanya cinta jangankan kita Siti Aisyah, Istri Nabi Besar kita Muhammad SAW, dia Allahumma pernah Allahumma cemburu Allahumma. ketika Rasulullah SAW berada di rumah Siti Aisyah. Dengan para sahabatnya, datanglah seseorang membawakan makanan di piring. Kalau kita barangkali, Siti Aisyah berpikir, "Rasulullah kan suamiku di rumahku sekarang." Artinya makanannya, kuehnya aku yang nyuguhin. Cemburunya datang. Kenapa giliran di rumahku ada makanan diberikan dari istri yang lain. Dia cemburu, ditepak tuh makanan. Hmm. Mungkin saking kencengnya nepaknya, piringnya sampai belah, sampai terpecah. Rasulullah sudah hanya tersenyum. Dia katakan tenang, ibumu sedang cemburu. Artinya bukan hanya kita manusia biasa... Yang punya rasa semburu. Istri Rasul pun punya rasa semburu. Saking Siti Aisyah mencintai Rasulullah. Tidak ingin ada orang lain. Ketika giliran dia ada orang lain datang ngambil hak dia. tuh Kenceng di tepoknya sampai pecah. Bagaimana suami yang bijaksana tidak menyalahkan yang mecahin. Yeah. Tidak menyalahkan yang bawain makanan. Beliau langsung mengatakan tenang ibumu sedang cemburu. Ya. Dipungutin piring-piring yang pecah oleh Rasulullah. Rasul ke dapur, ngambil piring yang utuh, diberikan. Nih, Bapak pulang. Hmm. Artinya suami, kalau punya istri, satu tidak masalah. Ya. Dua, tiga, dan seterusnya. Inilah yang ada cemburu karena persaingan akan timbul wajib bijaksana. Hmm. Begitu. Enggak, masih. ya. Satu aja susah ngurus jaya Pak ya. <tik> <tik> Makanya nunjuknya iya. kalau dua tiga wajib bijaksana sana. Bukan itu, Karena Bukan itu mak enggak yang ini. Enggak ya. Nah. Masih bagus sekali ya Pak pulang. <tik> ya. <tik> Beda lagi. <tik> Baik coba ya, Setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Mama Dede. dede. Rumah Mama Dede. Baik jamah ya, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Mama. Dede Ma. ada yang rumah tangganya bisa bertahan dan kembali harmonis karena adanya rasa saling cemburu ya Maya. Ya. Tapi bisa juga rasa cemburu itu menjadi perhara dalam rumah tangganya menjadi bencana. Ma. Maaf. Cemburu ada dua. Iya. Cemburu yang diperbolehkan, yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan. Iya. Cemburu yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan dengan adanya masalah, sehingga dia merasa cemburu. Ini mengeratkan rasa cinta, terasa oleh suaminya. Ya Allah, isi saya khawatir banget sama saya. Suami saya khawatir sama saya, bikin cinta, bikin erat. Berbeda yang kedua. Kalau yang berlebihan, yang membabi buta, yang tanpa ada alasan, marah-marah, dia ngomel-ngomel, ini menghancurkan cinta. Coba iya, mah, kalau kalian laki-laki punya istri semburu buta, terlambat dikit ngomel. Hmm. Aduh, terlambat dikit ngarah, ah. bajunya wangi, naon, rambut, kira-kira ah. enak. Apa enggak? Enggak, ke Mama. Makin suka makin benci. benci. Benci, Ma. Semua yang berlebihan tidak ada yang baik. Enak loh. ya, Ma? Betul kan kita naik basowe naik MRT, Arti debet Depetetan kan kena parfum orang ya? Ada juga yang aneh itu di prahara. Praharap. Ada yang aneh. Tidak masuk rasio kita. Benar-benar. Ada seorang mantu perempuan cemburu dengan ibu suaminya. Ya, ada enggak? ada, Ma. Aduh, ada. Suaminya nengokin emaknya. Marah. Suaminya ngasih duit sama emaknya, marah. marah. Suaminya nengokin adiknya yang perempuan, marah. marah. Suaminya nengokin kakaknya ngasih duit, ngasih makanan, marah. marah. Suaminya bercerita tentang kebaikan keluarganya, dia marah. marah. Artinya istri tadi menjadi cinta suami, hancur. Gara-gara cemburu buta. Tidak sedikit loh. Iya, Ma, banyak ya, mah. Makanya walaupun memang mutlak manusia sejarah fitrahnya Lahir punya rasa cemburu. Jangan diikuti itu perbuatan setan. Artinya itu jadi iri. Jangan kamu iri hati dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Suami sayang sama emaknya normal gak? Normal. 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 Ya. Kenapa dia bilang? Kan udah nikah ama saya. Ya. Kenapa lebih ngurusin emak lu gue dong jadi bininya. Oh. Itu gak normal. Makanya kata Allah jangan iri dengan karunia Allah berikan. Emang porsinya nganyayangin ama emaknya nih. An. Nih di kita, di masyarakat kita. Banyak yang cemburu tapi terlalu berlebihan. Tidak masuk di akal sehat. Contoh. Giriran waktu dipakai hurah hura Giriran ibadah enggak. Harusnya kita cemburu dengan waktu. Di mana waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini sembur yang benar. Ya. Kalau sembur yang salah bagaimana? Lah, mumpung masih hidup. Kita habiskan waktu, kita cari angin, kita bunuh waktu, bunuh ya. uh, biar nggak bete. Ya. Ini yang salah, itu sembur yang salah. Giliran agama kita dihina orang, cuek. Nah, ini yang salah. Kalau seandainya ada orang ama suaminya jadi benci gara-gara dia berteman dengan seseorang, dia sayang dengan orang tuanya, ini cemburu yang buta, cemburu yang salah. Ah. Bahkan maaf dalam tanda kutip kalau suaminya tidak tidak pacaran, main tuduh aja ngapa pelan teramat? Hmm. Um, kan apa yang sekarang ada medsos kan? Iya. iya ma. Dengar dengar bang, dengar dengar apaan? aku nggak, dah, ngaku apaan? Nah itu kan, iya, jadi fitnah, dari fitnah. Mm -mm. Kenapa suzon? Langsung disuruh ngaku ngaku apaan? Akhirnya suaminya kan sebel. <tuk> Itulah kenapa tidak sedikit di mamah orang yang curhat. Istri saya nuduh mulu, nuduh mulu, ya nuduh Allah. saya seringku, nuduh seringku. Saya tidak pernah seringku sedikit pun. Cuman karena gencar, 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 saya berpikir gua mah kagak juga, udah selingkuh juga dia selingkuh selingkuh beneran nah, sekalian aja dah sekalian aja deh saking jengkelnya hati-hati jadi prahara hati-hati ya Maya makanya jangan terlalu berlebihan yang berlebihan semua muanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati tidak sedikit seorang perempuan yang saking cemburunya sama suaminya dia sampai ngintil suaminya pergi ke kantor dia naik ojek diikutin suaminya. Ah, Aduh. Jadi... Kata dia, dengar-dengar kabar teman sekantornya. Dia pacaran, padahal bukan namanya teman sekantor. Kerja bareng-bareng kan di ruangan yang sama. Iya, namanya sekantor. Kantor iya. tidak pernah pulang berboncengan berdua. Nah, cuman dia merasa, dia merasa bukan kenyataan. Dia merasa itu cewek lebih cantik, lebih pinter sekantor sama suaminya mungkin punya khawatir, 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 tapi khawatir tadi dibuktikan dengan makian kepada suaminya, hmm. bener apa salah? Salah, suaminya nggak terima, nggak yeah. terima lah. Makanya akhirnya suaminya bilang saya mah nggak selingkuh, dibilangin selingkuh, dibilangin selingkuh, selingkuh aja beneran. Ketakutan suaminya diambil orang, diambil orang, harusnya punten yang namanya cemburu walaupun ada kita redam, redam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita koreksi diri, kita berkaca. Apa yang membuat saya cemburu? Yang pertama, biasanya yang membuat orang cemburu tidak pede. Tahu nggak pede? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Rasanya suami saya mah lebih pantas sama dia. Gua mah kurang keren. Iya. Dia lebih cantik. Dia lebih wah. Bodi dia lebih, lebih bagus ilmiah, sama gua. Lebih pantas nah jadi iya. kalau kurang pede ini membuat orang timbul rasa cemburu. iya mah kemudian apa yang kedua karena merasa ada saingan punten kalau isinya satu enggak ada saingan mm -mm. tapi kalau dua tiga ada saingan Uy. coba jangan jauh jauh siti aisyah malam malam lagi tertidur dia melihat rasulullah bangun semburunya timbul iya karena isinya nggak satu iya Ma. dia pelan pelan ngikutin rasulullah Ikutin, dia mengira akan pergi ke rumah istrinya yang lain, ternyata beliau berjalan ke bake, ke kuburan. Hmm, Masya Allah. ya kaget. Uh -uh. Masya Allah. Jadi salah semburunya. ya Tapi pastinya uh, rasa yang alasan mama tadi nomor satu itu benar banget mah. Di kalangan keluarga-keluarga mm. muda, pasangan-pasangan muda maupun yang udah tua pun ya Ma, mm. pasti. Timbulnya sekarang istilahnya insecure mah. Uh -uh. Jadi ngelihat tetangga lebih cakep dikit. Aduh, jangan-jangan laki gue sambil ngerokok di depan sambil ngopi ngeliatin tetangga sebelah pikiran jadi kemana-mana gitu. Nah, itu yang salah. Iya. Artinya apa? Suuzon. Suuzon, no. sudah. dilarang dalam Islam tuh Iya mah. Ya ayuh amanu je inna baqdot tani ismun. Hai hey, orang yang beriman jangan buruk sangka, buruk sangka lah dosa. Kalau anak-anak anak kecil bilang. Lu jangan main cap nyangka doang. Mm -mm. Cap, cap nyangka. Cap nyangka. Nyangka yeah. doang gitu kan. Gak ada bukti. <laughs> Itu yeah, yang yeah. salah. Yeah. Okay. Gitu harus diluruskan. Iya okay. yeah, Artinya udah dosa dia. Udah tidak beriman dia. Yeah. orang oh, Karena Zalik. inna ba'do doni ismun. Yang namanya. Zon buruk sangka dosa kata Allah dosa berdosa kata Allah kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya Maya ya? nah ibu-ibu saya tahu nih pasti udah pada nggak sabar kan mau nanya langsung sama Mama tapi tunggu ya setelah ini ya dan jamaah yang ada di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Mama juga akan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_underscore_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu cemburu dalam rumah tangga Perharap atau cinta Nantikan jawabannya setelah ini tetap bersama kami di rumah Mama, Mama Dede, Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Ya baik, silakan. Siapa yang mau bertanya nih tentang cemburu dalam rumah tangga prahara atau cinta silakan, nih? Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nama saya Suhaiba dari Masjid Taklim Nurulisa, Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga Bu Suhaiba galau mah ada apa Bu Suhaibah? bagaimana solusinya menghadapi suami yang tukang marah-marah tukang marah-marah oh. Berarti dibayar Bagi Bu sendirian ya? suka cemburu gitu hmm. terima kasih Mama Bu suami ibu tukang marah-marah berarti apa? dibayar dong Bu kalau tukang ya. Oh sama anak marah-marah sama teman enggak mah oh. Artinya suami tadi temperamental, dia curang. Karena orang lain ramah, sama orang lain baik, sama wow. orang lain bertegur sapa, sama keluarga. keluarga ngomel mulu, ya wow. salah. Dia bukan laki-laki yang jantan dan bijaksana. Masya Allah. Karena ku wa alikum naro, yang pertama dilindungi dirinya, keluarganya bukan orang lain. Jadi itu salah kaprah. Solusinya bagaimana solusinya ngadepin suami? Yeah. Solusinya bagaimana menghadapi suami itu? Iya, Ma. Saya tanya, dari dulu apa baru sekarang? Dari dulu. Ya, dari udah bakat. Sudah sabar, udah, sabar kan? aja, Mah. Sabar-sabar aja. Sudah bakat ya, oh. udah bawaan. Hmm. Ya. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, ujian, dia bersabar. Sabar baik baginya. Maksud saya bagaimana? dulu Anda nggak punya suami. Pengen punya suami dikasih oleh Allah suami. Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya punya suami. Ternyata belakangan temperamental. Astagfirullah. Tapi bukul mah mangga pernah Ma. Kenapa? Bukul mah? Kenapa? mah mangga pernah. pernah. Marah-marah doang, ngomel-ngomel doang. Ngomel-ngomel. Hatinya iya. terpukul ya, Bu? Tapi maaf ya. Yang namanya ngomel itu kan tidak nyaman kita. Ya. Ya. Bahkan yang namanya oral Oral itu mulut, Bu Orbal, Suhaibah. Iya. Oral itu mulut. Daripada fisik, kadang-kadang lebih nyelekit oral. Dimaki-maki sampai kita kapan imut gitu. aja omongan dia. Nah, punten. Harusnya ada orang yang ketiga menyadarkan dia. Bahwa kalimat dia itu menyakiti kami. Atau, maaf. Karena Bu Suhaibah bilang, dari dulu emang udah begitu. Ngomel mulu boleh jadi. Background. Latar belakang kehidupan suami Anda, emaknya tukang ngomel, sehingga menjadi kebiasaan dia ngomel itu adalah budaya dalam keluarga. Gak aneh lagi, jadi nurunin dari orang tuanya ngomel. Kalau Anda sudah tahu tabiat suami Anda begitu, udah. Kalau dia ngomel, Anda bersabar, biarin deh, udah bakat dia. Gue ngelawan juga angguran rame gue pikirin angguran sakit hati yang penting pekerjaan kita udah benar kata agama omongan kita sudah benar kata agama melayani suami dengan sebaik-baiknya aturan agama dia ngomel dia marah-marah ya sudah udah bakat dia insya Allah dosa ibu sedikit-sedikit akan terhapus ibu mohon sama Allah tidak mustahil yang tadinya ngomel yang tadinya marah-marah akan berubah mungkin kalau udah dibentokin oleh Allah, ah. tapi kadang-kadang enggak -kadang sampai dibentokin juga. Ada yang berubah dulu, ada ya, dapat hidayah, dari apa tapi hidayah, hidayah dari hidayah Allah. Allah. Tapi memang, maaf ya, Bu, karakter orang tidak sama. Punten ya, nyata. Ada orang yang ngomong lemah lembut, pelan mm -mm. sekali, ngomong celup, uh, aduh, rusuk. Ada orang yang ngomongnya kenceng, emang biasa hidup di empang, yeah. kenceng mulu. Emang udah bawaan dia, ya sudah. Dituker, boro-boro, tuker, tambah, tuker guling aja susah laki lo. Iya. Alhamdulillah, punya suami daripada nggak punya. Begitu aja bu, dipikirin juga capek-capekin. Iya. Ya benar nggak? Jangankan tuker tambah, tuker guling juga tetangga anda rasanya nggak mau iya. kalau tukang ngomel. Suami ditukar sama guling gitu maksudnya? Gak ditukar sama gue. Lu laki lu sama laki gue tukerin. Oh. Boro-boro tukar tambah, tukar guling aja orang nggak mau. Ibu bisa tambah banyak kalau gitu, Bu. <laughs> Makanya bersyukur dengan apa yang ada. Semoga ujian dari dia ngomel marah-marahin kita menghapuskan dosa kita. Kita mencontoh bapak. kalau marah-marah orang nggak suka, artinya saya tidak boleh marah-marah kayak dia. Oke, okay, ya, Bu Sahebah. Oke. Okay. Ngasih Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu. Oke. Okay. Tadi ibu suh ibu suh heba. Heba, mama mak gede siapa? Gedean saya. <gede saya. kata ibu suh Ibu suh heba. Lanjut ke ibu mana bu? Nah, ibu suh Ada ibu. Ya. Silahkan berdiri. Mm -mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Bu Munawaro dari Masjid Tahlim, Nurul Nisa, Pulau Cangkir, Tangerang. Ibu Munawaroh. Ibu ya. Munawaroh. Nah, gimana Mak, cara Ibu. menghadapi suami yang sering cemburuan? Mungkin karena Ibu Munawaroh cantik. Yeah. Wah, luar supel bergaul. Suami Anda kurang supel dalam bergaul, cemburuan. Atau apakah Ibu sebagai seorang istri agak centil begitu? bergaul. Pergi-pergi, Mas. Sering pergi-pergi. Sering pergi-pergi, Mas. Waduh. Pergi-pergi. Anda pergi. belanja, Mas. Saya belanja di luar kota. Oh, belanja di luar kota udah oh, Anda pedagang? Iya, saya dagang. Dagang apa, Bu? Dagang tas-tas dari Jawa, baju dari Jawa. Oh, Masya Allah. Oh. Jadi Ibu sering berpergian untuk berbisnis ya. Suami jadi Saran tendiru. saya. Sekali-kali suami Anda bawa ke Jawa, ah. bawa keluar kota, nemenin Anda berbelanja, biar dia tahu apa yang Anda lakukan di sana, ketemu siapa Anda, Anda tidak wajib dicemburuin tapi nyari duit buat keluarga. Jadi jangan Anda diamkan, khawatir suatu saat meledak. Udah dijamin. Makanya saran saya, ajakin suami Anda, nemenin Anda untuk berbelanja. Biar tahu kegiatan Anda berbelanja, ketemu siapa saja, ngapain aja di sana. Begitu, Ibu. Tapi, Pak, kalau diajak nggak mau dia nyoma. Oh. Kalau diajak nggak mau. Ibu ngajaknya gimana? Hah? Ibu ngajaknya gimana? Ya, dibajak. Ayo, ikut sama saya kalau nggak percaya. Maaf, itu. Ibu dia belanjanya berangkat ke Jawa sama siapa? Ya, kadang sama anak saya, kadang sendirian. Oke. Okay. Kalau ibu berangkat sama anak ibu bilang sama anak ibu, nanti lu ngomong sama bapak lu, bapak mamah ke Jawa tuh hanya belanja. Iya. Yang ketemu ini ini. Maaf kalau perlu sekarang direkam. Ya. Hmm. Dibuktikan sama suami nih, Anda sini. bahwa mamah tidak macam-macam. Pas di oh. Jawa ibu video call sama suami nih, ya, Pak. Video terus video call suruh mana? bajunya juga ikut video call. Video call baju juga juga. Oh. Biar percaya bagus. Maksudnya biar suami percaya dan nah, oh, oh. benar. Maaf. Bu, yang namanya memiliki hati, menciptakan hati adalah Allah. Ya. Makanya Anda banyak berdoa. Semoga suami Anda berubah hatinya Amin. dibalik ke arah agama yang benar. Amin. Ya mukallibal kulub sabit kalbi ala dini. Anda... Wajib menyadarkan suami Anda. Namun maaf seandainya. Suami Anda begitu terus ya sudah biarin aja. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan dikuatkan iman saya. Diberikan rezeki yang banyak. Karena saya nyari duit. Bukan hanya buat saya. Tapi buat seluruh keluarga. Pahala Anda banyak asal Anda bersabar. Itulah ujian dari Allah. Sabar. Sabar. Bukan Sabar. hanya Anda. Tetap banyak perempuan yang diperlakukan begitu. Ujian buat kita. Oke? Okay? Oke. Okay. Sabar Bunawaroh. ya. Ibu Munarawan. Eh Munarawan. Eh, <laughs> Munawaroh. <laughs> roh iya. Jadi harusnya tuh suami mah bantuin ya mah cemburuin bikin puyeng aja istrinya. Ya Allah. Sengaja oleh Allah diberikan ujian. Ujian. Sanggup nggak lo punya laki kayak begitu? Nah. Kan hanya duit itu nguji Anda. Kalau hidup mah pernah ada ujian, nggak akal maju dong kita. Ya, oke, iya, Bu Nuwaro. Ya, oke. oke deh. Kalau gitu, lagi tuh Mama, ya. terima kasih. Nanti kita lanjutin lagi ama ya. Maya. Nah, jamaah sabar. Kalau anda yang masih mau nanya lagi nih dari studio, tenang ya. Setelah ini, untuk yang di rumah tetap bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. kasih Bapak Ibu Jawa TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Selamat. Dede Ayo, masih ada kesempatan lagi setelah Ibu Jaiba dan Ibu Munawaro. Silakan siapa lagi? Manga yeah. Mangga. Ibu siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Eva dari Majelis Ta'lim Nurunisa Pulau Cangkir Tangerang. Mangga. Kalau Ma. Ada apa? Begini loh, Ma. Ini dari pengalaman saya pribadi. Saya menikah tahun 2000, eh bukan 2000, tahun 95 Dari punya anak ke satu sampai ketiga, suami itu cuek. Sampai punya anak keempat, dia cemburunya cemburu berlebihan gitu loh ma. Sampai saya tidak bisa nyaman sama dia gitu. Misalnya. Bagaimana? Yang membuat Anda tidak nyaman? Ya, kalau saya pergi ke pasar, dia kan gak pernah mau nganter saya hmm, kan. Hmm. Otomatis saya kan pulang pakai ojek. Ya, itu si tukang ojek cemburu, Cemburuin sama dia. Astagfirullah. Di tukang ojek kan cemburu. Apakah tukang ojeknya itu aja ibu selamat pulang? <laughs> ya enggak lah, oh, kan ganti -ganti. beda. Kalau kita pulang Wadah, ke pasar kan pakai ojek tuh. Gitu. -huh. Dia cemburu sama tukang ojek. Katanya ngapain sih kamu senyum-senyum sama tukang ojek? Ya, ma. Nah terus kita harus gimana gitu loh mbak? Apa kita harus dengan muka kusam gitu? Ketua ojeknya? Maaf, hmm. memang semburu itu dari dulu ada. Iya. Lihat aja anak Nabi Adam, kabil dengan habil, ya kan? Itu Masa itu gara-gara semburu, semburu iya. kan? Iya. Jadi memang bakat fitrah manusia semburu ada. Cuman kalau suaminya Bu Epa, kalau kata saya mah lebay cemburunya. Lu nganterin ke pasar kagak naik ojek marah. Yang salah kalau Anda tukang barung tiap hari naik ojek langganan, pegangan sayuran ketinggalan ah. tukang ojek, lama-lama cinlok Simak. di motor. Nah, ya. saya tuh. punya tetangga di Ciamis tetangga bener, Mama. keluarga Ciamis tuh yeah. dia tukang warung, tiap hari ngelanggan tuh ojeknya sama dia yeah. jadi pegangannya mm. sama dia kan dia tak ganti mm -mm. Yeah. tiap hari ke pasar Padahal ibu ada ganti loh atau kalau ibumu aman beli sayurannya tukang sayur lewat ya kan kadang-kadang kalau kita kesiangan aja sedikit nggak dapat kebagian sayur mah nah iya emang bener. Saya sebagai emak-emak juga, mendingan kayak Anda. Iya, ke pasar. Yarin deh ke pasar, lebih murah. Iya. Bisa beli bawang sekilo sekalian, tomat sekilo sekalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, berikan pengertian kepada suami Anda. Udah mah nganter, kagak mau semburuan sama tukang ojek Aduh. yang saya khawatir Bu Eva justru sama tukang seri pasar pun cemburuan Jangan-jangan nah, lagi, ya Allah. bagaimana aku ya, kita belanja? Kalau begitu, Setiap kita jadi. berinteraksi sama orang, dia cemburu. Kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Coba, kalau ketemu tukang ojek, Nanyun aja. Hmm. ngapain lu? Fah, senyum sama ya, tukang ojek. Cuma dari anak pertama sampai ketiga, dia cekan cuek. Cep Boleh jadi baru ada pengalaman. Itu ada pengalaman mungkin waktu punya anak yang keempat, Anda kelihatan lebih cantik, hmm. banyak ya. orang suka, jadi ya. cemburuan. perawatan ya. gitu. Boleh jadi dengar kabar ada orang lain, kalau perempuan lagi usia 40-an mungkin saat itu ya. makin menarik, banyak banyak orang suka, cemburuan timbul, sekarang ini udah terjadi, udah sekian tahun dia cemburuannya datang, kita mohon aja sama Allah. Ini ujian dari Allah, karena kalau kita rumah tangga lempeng-lempeng aja, nggak ada mesra-mesranya, Bu. Ya. Kalau ada keributan, ada cemburu, ada marah, langsung kita koreksi diri, semakin memperbaiki diri. Insya Allah, ini pahala yang Allah berikan buat kita. Ya. Kalau lempeng, gak ada ujian, gak ada masalah, nggak bakal ya. naik dong iman kita. Ya. Dengan adanya ujian seperti ini, suami cemburuan, bahkan sama tukang ojek, kita makin koreksi diri. Besok artinya tidak terlalu banyak selengean. Kalau ke pasar, jangan pakai dandan-dandan, hmm. pakai minyak wangi. Barangkali begitu, biar ya. semingat semburuan. Jadi, kita pilih-pilih mana biar suami meminimalisir perasaan semburunya. Begitu, BFA. Ya. Mohon maaf, Ibu, selain sama tukang ojek, suami pernah cemburu sama siapa lagi? Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita ada orang yang kita kenal, teman gitu kan? Oh. Kita senyum tuh. Enggak boleh sama dia. Ngapain oh. sih kamu senyum-senyum katanya oh. gitu. Jadi ibu enggak boleh senyum sama suaminya, Ma? Iya, mungkin. Artinya suami Anda tidak tahu hadis ini. Watabassumu ka fi wajihika saudaraku. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Artinya suami Anda termasuk orang pelit senyum. Senyum aja kagak boleh padahal senyuman kagak pakai modal. Ratis. Sedekah kata Nabi. Salam buat suami Ibu ya salam senyum dari emak emak dari TV One. Gak ada, udah gak ada orangnya mah. Oh, oh, ada oh, oh. Ya, <laughs> ya. ya. sudah, jangan dipikirkan yang lalu sudahlah berlalu. Kan oh, nah, kita jadi ngomong orang yang udah gak ada itu bu, ibu ah. Ya, iya. Jadi dari tadi iya. Eva, Eva lupa. Iya, iya. Jangan aja. Eva, gue jawabin, kira-kira ada orangnya loh. Ibu saya jadi gak enak bu ah. <laughs> Astagfirullahaladzim iya, 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 semoga gue iya, malu ibadahnya epa, lu Gimana juga sih orang gak iya. ada sudah? maaf, maaf semuanya ya. Iya. Ketika orang sudah meninggal dunia, jangan kita berbicara tentang keburukan mereka. Kita doakan ya, Pak? Ya, bu. tapi bicara yang baik-baik, kita doakan kepada mereka. Oke, Pak, astagfirullahaladzim, lailahaillallah, Eva. Gara-gara lutut, aduh Bu, ini, ini gara gara Ibu, aduh, Eva, matang ojek ya, kita jadi kentang nih, ya, Bu. Bu, tapi akhirnya kisahnya ibu sekarang menikah lagi. Enggak udah. udah, oh. udah. Kirain takutnya -kira -kira ada prank lagi ujung-ujungnya. Iya, takutnya ternyata ternyata kira ibu apa udah sama tukang Ojek yang tadi lagi jangan-jangan. Oh. Ibu kayak lagi ngeprank Mama dede Mama udah enggak sehatin, iya, suaminya ibu. sadar, suami udah meninggal enggak udah. apa dibalas. Ya, Astagfirullahalazim ya Allah. Ya ya Mudah-mudahan. Iya. Saya uh, nah, terima kasih, Mama. Limang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Ah, Eva, Eva. 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 Masya Allah. Mama terima kasih banyak ya ma saya uh. hari ini ya Masya Allah Alhamdulillah Hari ini tentunya kita telah menyimak nasihat mama mengenai Cemburu dalam rumah tangga Itu kata mama bisa e, didasari rasa cinta Tapi jangan sampai nantinya malah menjadi prahara Untuk itu kita harus bisa mendasari rasa cemburu kita Jangan dengan rasa suuzon berburuk sangka atau apalagi memfitnah pasangan kita. Tapi yang pasti kalau seandainya rasa cemburu itu untuk membangun chemistry, kasih sayang satu sama lain agar lebih romantis, itu diperbolehkan. Dan jangan lupa juga yuk untuk perbanyak berdoa agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah Nah silahkan mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhika karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, Jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak turunan kami anak soleh anak yang soleh. Kami yakin ya Allah engkau berikan pasangan kepada kami yang terbaik buat kami. Karena apa yang kami sangka buruk itulah baik buat kami. Yang kami sangka baik boleh jadi buruk untuk kami. Engkau tahu apa kebutuhan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Namun, seandainya ada perasaan cemburu itu normal karena engkau berikan fitrah kepada kami, punya perasaan cemburu tandanya kami mencintainya. Namun, ya Allah, kami sadar kalau cemburu yang ada alasannya, engkau akan menerimanya dan kami insya Allah tidak berdosa. Namun, kalau seuzon berburuk sangka kepada orang yang kita cemburui engkau menyatakan kami berdosa. Oleh karena itu, ya Allah, bersihkan hati kami tentu dengan bimbingan dari Ya Allah, buka mata hati kami agar layak yang kami cemburui, mana yang tidak layak kami cemburui, tentu dengan tuntunan dari Ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mau deh terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Sekali terima kasih. Ibu, ibu dari Majelis Salim Nurunisa, ya Pulau Cangkir, Tangerang sudah hadir ke studio rumah Mama Dedeh dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi akun Instagram kami di bawah ini at rumah Mama Dede TV One. Gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah Mama, Mama Dede. Dede.